Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat? Semoga sampai detik ini kita masih bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nikmat nafas, nikmat udara, bahkan keimanan kita yang berada di dalam dada. Keimanan kita kepada Allah itu juga sebuah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang tidak bisa ditimbang dengan apapun. Karena keimanan kepada Allah adalah pondasi, pondasi utama kita beribadah kepadanya. Bukankah Allah sering memanggil orang-orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena keimanan adalah kekuatan ibadah kita kepada Allah. Tanpa iman, kosonglah ibadah kita. Karena iman tak dapat dibeli dengan apapun. Keimanan itu adalah nikmat yang paling agung dimiliki seorang hamba Allah setelah keislaman. Salawat berangkaikan salam hendaknya senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menuntun kita menjadi umat, telah menuntun kita menjadi umat yang senantiasa dalam rahmat Allah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kaum wanita, Rasulullah yang telah mengangkat derajat seorang ibu, Rasulullah juga yang telah memberikan ilmu kepada kita betapa orang tua patut untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Dan masih banyak lagi ilmu yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Semoga kitalah salah satu umat Rasulullah yang walaupun tertatih-tatih masih terus ingin memperbaiki diri dan memperbaiki keislaman kita seperti yang Rasulullah ajarkan. Sahabat, ketika kita berbicara tentang Rasulullah, tentunya Rasulullah adalah contoh yang paling baik. Salah satu akhlak mulia Rasulullah adalah mengistimewakan kaum wanita, mengangkat derajat kaum wanita dengan melindungi kaum wanita dan tidak melecehkannya. Bahkan pada saat baiat pun Rasulullah tidak memegang tangan wanita, tidak berdua-duaan dengan wanita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadisnya bahwa ketika seorang lelaki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Ketika seorang laki-laki sholat, lalu ada perempuan yang non-mahram menjadi makmumnya,
dalam Islam dan seluruh imam mazhab sepakat itu adalah perbuatan yang haram, walaupun sah sholatnya. Di dalam sholat saja kita tidak boleh berkhalwat, padahal sholat itu adalah sebuah ibadah yang tidak mungkin seorang laki-laki dan perempuan melakukan maksiat. Di dalam ibadah sholat saja tidak diperbolehkan berdua-duaan lelaki dan wanita yang bukan mahram, apakah lagi di luar sholat? Dengan dalih pekerjaan, dengan dalih bisnis, dengan dalih muamalah. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah sangat mengangkat kaum wanita, sangat mengangkat derajat kaum wanita, sehingga aturan-aturan di dalam Islam sangat melindungi kaum wanita, baik dari segi fisik maupun dari segi emosional. Rasulullah mencontohkan bahwasannya ketika orang lain hendak berguru dengan istri beliau, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah seorang ilmuwan yang terkemuka. Maka ketika para sahabat ingin bertanya sebuah ilmu kepada ummahatul mukminin, harus bertanya melalui hijab. Kalaupun tidak hijab, maka diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Begitu agungnya wanita, begitu agungnya kedudukan seorang wanita dalam Islam, sehingga tak diperbolehkannya seorang laki-laki dan wanita dalam satu ruangan, apalagi di dalam satu kendaraan misalnya. Kenapa? Karena banyak fitnah, banyak mudarat di dalamnya. Sahabat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah menerangkan dan menjelaskan kepada kita, seorang laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena dari pandangan akan timbul syahwat. Begitu juga dengan wanita, Allah perintahkan menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena juga dari pandangan wanita akan menimbulkan syahwat. Memandang saja Allah atur sedemikian rupa, apakah lagi interaksi antara lelaki dan wanita? Panjang sahabat, jika ingin kita membahas di dalam interaksi antara lelaki dengan wanita, sangat panjang. Namun ketika kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan, hendaklah kita menghindari berdua-duaan lelaki dan wanita tanpa ditemani mahram yang lain, kecuali lelaki dan wanita tersebut sudah Allah ikat dalam sebuah ikatan halal, yaitu pernikahan. Semoga kita semua bisa saling menjaga, bisa saling mengagungkan dan sama-sama mengangkat derajat wanita seperti Rasulullah mengangkat derajat wanita. Bisa sama-sama saling menjaga diri sesama wanita. Bisa sama-sama saling menjaga interaksi antara lelaki dan wanita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.